Kunci mana kunci? Makasih ya. Mana kunci? Oh iya. Bukan yang satunya. Oh, kunci lu ada berapa? Yang satu lagi? Enggak ada. Kunci. Kunci apa? Kunci tak kamu. Coba dari pertama tuh kau bilang, dari awal tong ketemu, ku tak pernah ada rasa. Setelah sekian lama sakit dia itu rambutnya jadi beda aja. Kang, peler ke cager peler. Tanya. Emang aku sakit apa? Gua udah niat kata ada makong plastik ya pasti pilih. Pas gua coba anjing kegedean. Coba dicoba. Enggak jadi. Enggak jadi. Pakai beras Kang tadi mah Kang. Hah? Pakai gelas. Pakai gelas bijinya enggak masuk. Ini magrib. Nah, besoknya itu nanah udah kering. Ada elemen yang gua bikin lah. Berapa biji? Satu biji 200.000. Sembilin maknya. Emang gue ketahuan. Bilang sih jujur, harus jujur ya. Kata emaknya gimana? Kata gua gagal mendidik anak ke ini. Sedikit kecewa. Cuma kata mentok-mentok berarti harus nikah gitu. Iya. Jadi rencananya kapan mau nikah? Papa Lici. Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkep aja dia. Soalnya bandel kakaknya gak bobo. Kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Oke, Bung, gua udah sampai di Sopel ya, Bung. Nah. Bersama para kuntul. Gua usah sebutin, ini artis-artis udah pada terkenal. Jadi namanya tuh pasti kalian pada tahu. Oke, gua tadi habis keliling-keliling pakai baju sekolah ya, Bung, di Grand Wisata sama si Ipong. Nah, Pong. Lu aduh. Goyang-goyang, Bung. Lu hah? Ipong habis makan apa itu? Sopel atau apa? Habis berapa? Habis banyak ini tusukannya. Nih. Tuh. Emang mau ditusuk pakai ini. Bekas orang, bekas Ipong berapa tadi? Habis. Hah? Nambah lagi. 3. Jangan ketawa, matanya hilang. Kan ketawa juga tutorial, Mat. Kalau ketawa mata melek. Mata melek ya. Kalau tertawa mata melek itu matanya harus pakai cabe ini nih. Ya kan? Kalau pakai cabe ntar kan melek terus. Kepedesan. Hah? Iya, itu kepedesan. Ya, cantiknya tambah ini. Tambah cakep. Kalau mukanya di tambahin cabe. Iya, selalu. Dek, sini, Dek. Enggak gitu maksudnya. Kunci mana kunci? Makasih ya. Mana kunci? Oh iya. Bukan yang satunya. Oh, kunci lu ada berapa? Yang satu lagi? Enggak ada. Kunci. Kunci apa? Kunci tak kamu. Coba dari pertama tuh kau bilang. Ini yang ketawa. Awal tong ketemu. Iya, baper kan terbang kecil dan ke atas. Ada rasa. Kita ngumpet yuk. Ntar ada guru. Tadinya promo semua. Di pakai jaketnya takut ya, takut. Ntar ketahuan guru BK. Ini udah malam kan, noh. Udah jam berapa sih? Ayo guys. Mana enggak ada jamnya, noh. Coba. 7.47. Iya. Udah malam. Ntar kita di Raja. Di Raja. Kayak ibu pakai jaket. Ntar di Raja. Ntar kalau di Raja gimana? Gak tahu dong. Berarti ntar kalau Ipong dicariin mama gimana? Kan sekolah belum balik. Parah banget, diculik. Mama pulang dulu ya. Gimana? Mau tebak-tebakan? Apa namanya? Kita tebak-tebakan.
kita tanggal 25. Tebak-tebakan apa ya? Lupa ini. Apa perbedaan ipung sama lukisan? Kan enggak mungkin kan kita langsung sampai sono. Lukisan ya, benda mati, jawab benda hidup. Iya, bukan begitu juga. Iya. Perbedaannya. Nih. Perbedaan ipung sama lukisan itu ini. Kalau lukisan makin lama makin antik, kalau ipung makin lama makin cantik. Sio aduh, sabegini karena cinta. Sio aduh, sabegini karena sayang. Iya, aja. Benar. Ya lucu lah Mas Angga gitu. Nah, apa sih namanya? Kalau ipung kalau balik sekolah, berangkat sekolah jam berapa? Baik jam berapa coba? Biar tahu itu ntar biar berangkat setengah satu iya tapi biar maksudnya biar masuk tapi kalau masuk jam satu cuman pulang jam empat berapa kalau pulang jam 4 kurang 10 menit itu udah keluar berapa jam 4 kurang 10 menit ya jam 4 kurang 10 menit berarti jam 3.50 itu udah keluar apa baru balik dari sekolah maksudnya dari kelas baru keluar keluar dari kelas jam 3.50 kembalian enggak kembalian 10 perak siap kembalian 10 perak dong kotor. Seharap sayang coba tolong kau dengar kau anugerah terindah kau yang paling saya gemar penantian besar saya hadir untuk kau kau kas tinggal sadang sama siang sudah malam coy toet iya nambah cantik aja bikin hari ya soalnya aku beliin skincare apa sih apa? Skin cure. Skin cure dong. Skin cure. Orang gua kan bisa dibilang seminggu sama gua. Enggak tahu. Belajar dulu bacanya. Apa? Belajar baca dulu. Gimana cara baca? A pata A B pata B. Babi. Oh, jancuk. Tapi itu doang, Bang. Enggak boleh. Anak sekolah enggak boleh ngomong gitu. Terus gimana? Lesnya gimana? Anjing gitu. Baru-baru mah. Untung ya, Bang. Ntar dimarahin guru BK. Iya, iya. Ini aja lagi ngumpet. Iya, soalnya udah malam ya kita bolos ya bolos sekolah ya. Bolos. Nah, kita itu kita wawancara si Akang sakit. Wawancara yuk. Yuk kita wawancara yuk. Kita tanya-tanya. Cuman dia habis sakit. Nah, kita tanya-tanya yuk. Kita berdua yang nanya. Oke. Ayo kita nanya-nanya. Di sana pinggiran, lu sana. Oke, sana. Itu awasin pinggiran. Ipong habis 2 teko itu. Kita tanya-tanya. Anjay. Setelah sekian lama sakit dia itu rambutnya jadi beda. Anjay. Dikuncil. Anjay. Ya gua juga mau dikuncil bisa nih. Untung enggak dikuncil enggak sama jadinya. Nah sini aja Pong. Masa background gue lagi nyari duit. Aduh Aduh ntar gue slow-mo Pong. Konyol. Udah tanya-tanya Kang. Hai. Peler ke cager peler. Penyakit ke cager. Penyakit udah sembuh. Udah sembuh. Mungkin apa? Doa-doa Dede Gemes kali ya. Siap. Doa-doa Dede Gemes. Tanya. Emang aku sakit apa? Sakit pria. Apa coba? Tau dong. Apa? Sakit apa? Tanyalah ke orangnya, tanya. Tuh. Enggak, nengoknya buru tanya. Pria tuh apa? Tanya, iya tanya. Pria yang laki-laki. Sering ngenein Dede Gemes. Kena karuanya. Nah karuanya, Ipung tahu emang apa tuh, Pong? Kagak tahu. Iya, makanya tanya yang jelas biar Ipung tahu. Enggak mau. Emang Ipung sekolahnya jurusan apa? Enggak tahu. Aku juga anak jurusan akuntansi. Akuntansi. Sekarang ya, Pak. Jurusan Bekasi itu sekarang. Itu mah bis, Kron. Angkot. Itu berarti sembuhnya karena doa apa karena obat? Karena obat dibantu doa. Anjay, obat dibantu doa. Doa siang malam. Doa siang malam. Mau kasih ramuan dia. Si ramuan. Iya. Oh berarti kemarin jenguk berarti langsung sembuh gitu? Oh iya. Anjay. Dukun dari mana? Dari Lampung. Lampung.
Itu kemarin RC-nya pas jatuh udah sembuh sekarang? Udah, enggak. Untung fracture doang RC-nya. Aman body. Body aman? Aman. Oke. Okay. Berarti udah di-review sama Bang Ote ya kemarin ya? Udah benar. Di-towing. Itu di-towing nyampe jam berapa ke rumah? Nyampe jam 12. Tipongnya sinian biar dapet. Nah, jam 12? Jam 12 malam berarti sekitar 5 jam ya? 5 jam, 6 jam. Emang sampai di villa? Malam. Habis maghrib. Habis maghrib. Besok ketika sih. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. Kita lihat saja. Berapa itu? Kalau ada temen cewek ya. Uang. Baru kemarin beli dari berapa? 1 juta. 1 juta? Satu motor? Satu motor. Mantap. Enggak apa namanya? Enggak tanggung-tanggung gitu langsung di towing. Itu perjuangan demi siapa? Motor namanya? Gea. Gea anjay si Gea. Panjangannya apa? Moge buaya. Anjay. Masa? Masa punya gua namanya suruh Melika katanya. Melika. Karena ya. Melika, merah Mandalika. Iya. Anjay. Itu dari subscriber itu nama. Dari subscriber. Gimana? Bagus gak? Cocok gak? Bagus, Meli. Muklis aja Muklis. Meli. Muklis, kan gue udah komen itu di Instagram. Gak ada, Muklis. Gak ada. Bagus ya. Gak ada. Gue dibawainya Pak Ropo. Baru gue komen si Tio kan. Iya. Komennya Muklis. Oh itu di-banned sendiri sama YouTube, sama Instagramnya. Jadi hilang. Kuntul. Pada banyak komen Mukli goblok di ini di YouTube. Bang Mukli siapa bang katanya Kuntul. Gua baru tahu nama Babang Fiar ternyata Mukli. Gara gara si Deni kemarin di Bandung. Namanya aneh-aneh ya. Pada Sugeng Dalu. Itu perasaannya pas langsung ke rumah itu gimana? Meninggalkan tim sempak di Pira. Perasaan gimana ya? Di villa juga udah sakitan ya. Pulang ya nyaman gitu. Pokoknya emang harus pulang. Oh, emang harus pulang ke rumah istirahat gitu. Istirahat. Nyaman. Udah gitu ditemenin orang tua. Iya, ya, benar. Soalnya dijemput langsung ke Pira ya, langsung nyampe gitu. Langsung ke rumah enggak jalan-jalan dulu. Anjay, langsung ke kamar, langsung tidur. Mantap. Langsung nyaman, pokoknya itu nyari. Terlindungi lah, nyarinya terlindungi. Nggak beli batok yang kayak ini sunat gitu. Nggak yang disunat yang batok. Gue udah niat, kata ada makong plastik kayak pasti pilih. Pas gue coba, anjay kegedean. Coba dicoba. Nggak jadi. Pakai beras, Kang, tadi mah, Kang. Pakai gelas. Pakai gelas bijinya enggak masuk. Pakai gini nih. Berarti harusnya pakai ini bener. Beli yang buat sunatnya yang gede, iya. Yang batok. Iya. Nah, tapi blok. Lama itu 3 harian nyampe. Oh iya ya. Keburu sembuh. Berarti kemarin tuh pakai obat yang itu yang di online. Iya. Langsung sembuh. Enggak ke rumah sakit. Enggak, pokoknya diminum itu habis maghrib. Nah besoknya itu nanah udah kering. Oh, berapa biji? Satu biji 200.000. Anjay, satu biji? Itu kan ada dua, jadi berapa? 400? Beli satu doang. Itu punya Kang ada berapa? Bijinya? Oh, satu obat lah. Oh, kirain biji. Kirain biji itu. Gua salpok gitu, satu biji gitu, bukan satu butir. Diobral loh, satu biji 200, siapa yang mau? Pokoknya buat Bebang Fira kalau abis main dicuci. Main apa? Main motor. Iya. Motor gua itu kotor ya, itu cungkring. Cungkring yang gak suka dicuci. Itu air anget. Itu cungkring bentar lagi kayak Akang, no. Jarang cuci dia. Dia lupa dia. Jangan dicuci gitu. Ya mak, jarang dong tahu. Dia soalnya nggak dicuci tapi aman-aman aja dia. Aman. Aman. Belum menapas. Dede, dek. Oh nggak mau, gua anak sekolah. Tapi itu satu obat 200.000. Itu berapa? Jadi beli satu sih. Beli satu. Tapi langsung sembuh. Langsung sembuh. Gimana? Obatnya kayak Proma segede gini nih. Gede pokoknya. Itu kayaknya bukan obat ya, dia kayak herbal gitu dia. Kapsul. Dalamnya ada serbuk. Jadi itu yang kata Bang Paropo apa bukan? Iya itu. Coba satu doang. Unboxing, Kang. Unboxing. Katanya siap. Banyak. Satu. Satu doang. Coba lihat. Langsung. Oh, langsung. Berarti kesininya enggak pakai apa-apa lagi?
Pokoknya dibungkusnya juga sepele pakai plastik apa ya? Yang begini nih. Nah, klip. Udah gitu dong. Sepele, gitu. Diminum. Obat mahal-mahal begini. Enggak di unboxing. Harusnya konten ini tuh. Gua beli obat 200.000 nih buat penyakit gua mau minum nih. Video ini harus ya. Kan orang tahu semua. Kan obatnya kayak Proma. Obatnya kayak Proma. Kan Proma sih bukan serbuk kayak Proma juga. Iya, itu langsung minum, langsung di unboxing harusnya videoin. Jarang itu yang kayak begitu. Tapi mantap sih obatnya itu. Itu kalau apa? Om-om tak harus beli kayak gitu. Om-om mending lu nyetok kayak gitu. Nyetok, takutnya. Kan itu sampai berapa hari obatnya? Sehari sih. Oh, sehari cepat berarti bisa langsung ini. Udah lagi kan lagi. Santuy udah tahu obatnya, santuy. Udah diomelin maknya. Emang gue ketahuan. Bilang sih jujur, harus jujur ya. Kata maknya gimana? Sama gua. Gagal mendidik anak ke ini. Sedikit kecewa. Cuma katanya perbaiki lagi lah gitu. Kalau mau nikah ya nikah. Atau Akang tuh jujur emang dikron. Akang tuh jujur orangnya. Emang dikron. Dikron emang ngumpet-ngumpet berarti. Lah gua mah jujur. Jujur. Jadi gak terus kita berarti ngomongnya ke emak doang apa ke bapak? Gua di rumah. Kedua-dua. Doang sih. Berarti dikasih nasihat gitu. Saya hilap gitu. Sama aja. Awalnya coba-coba lama-lama ketagihan. Itu kebutuhan, guys. Kita kalau nyari duit mulu stres. Iya, nyari duit mulu stres, kayaknya senang-senang kayak begini. Stres lagi. Tambah stres. Aduh. Berarti ngomongnya itu pas di mobil apa langsung pas di rumah? Di rumah sih. Kan mobil ada banyak. Berarti banyak orang ya. Berarti ngeluh. Takut orang tetangga. Iya sih. Ini konten. Ini konten. Oh iya enggak apa-apa. Ini mah rahasia ya. Oh, jangan ngomong-ngomong yang nonton. Shh, risik. Pokoknya ini penyakit pria. Ya, yang tahu hanya pria gitu. Iya. Nih, kalau ini harus dicontoh. Apa-apa bilang. Ya, tapi enggak boleh dicontoh kayak gitu mah anjing. Maksudnya kejujurannya itu, Kron. Kejujuran. Benar itu apa? Kalau mentok-mentok berarti harus nikah gitu. Iya. Nah, jadi rencananya kapan mau nikah? 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi, gas. Berarti enggak, berarti Oyo masih terbuka. Pokoknya jarang-jarang lah, enggak kayak kemarin-marin. Oh, siap. Berarti kira-kira siapa lagi yang mau dibawa ke Oyo? Nasihatnya ini, kalau nasihatnya jangan ceroboh. Oh, iya. Jangan ceroboh. Jangan ceroboh terus dicebokin. Udah itu. Ini baru 15 menit. Nah, itu nasihat dari Akang buat teman-teman yang biar gak kena penyakit pria itu apa nasihatnya? Sering bersih-bersihin lah. Iya, sering bersih-bersihin. Oke, mantap. Tauan gak pernah dibersihin. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Mohon maaf kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Assalamualaikum.